Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama gue Yudi HCR. Gue siang ini mendapatkan sebuah rumah bangunan Belanda, teman-teman. Ayo kita simak. Nah, bangunan Belanda ini kayaknya udah lama banget. Baiklah, kita mulai dari depan ya, teman-teman. Ini rumah peninggalan pada zaman Belanda. Oh ya, gue mau kasih tahu kalau saat ini gue ada di kota Kutoarjo, Jawa Tengah ya. Sekarang kita masuk ke dalam. Nah, ini ada sebuah bangunan yang kayaknya seperti ruangan-ruangan. Mari kita masuk. Ruangan apa nih? Dari sebelah kiri dulu deh. Sepertinya ini sebuah kamar ya, teman-teman. Ruangannya nggak begitu besar, kira-kira 3x3, dan sudah lusuh. Ruangan kedua ini juga sama, seperti kamar, tapi agak kecil ya. Atapnya juga sudah lusuh. Mari kita ke ruangan yang ketiga. Nah, ini kayaknya seperti kamar mandi nih, teman-teman. Tapi kok baknya menyeramkan sekali ya kelihatannya. Besar begini baknya. Horor juga nih. Ayo kita keluar lagi. Kita unboxing ruangan-ruangan selanjutnya. Assalamualaikum. Ini WC. Dan ini sepertinya kayak dapur yang udah kelihatan horor banget. Nah, ini kita menuju ke bagian rumahnya ya, teman-teman. Ini kunci-kunci rumah. Sepertinya ini kunci-kunci rumah pada bangunan ini. Ya. Ini bagian dalamnya ya. Assalamualaikum. Tadi saya dapat cerita dari salah satu warga di sini. Dulu di rumah ini pemiliknya pernah mengadakan pesta ulang tahun. Dan setelah pesta selesai, lalu ada salah satu dari temannya itu mukanya biru-biru, teman-teman. Gak tahu kenapa mukanya bisa biru-biru, tapi yang pasti sepertinya ada sesuatu dalam rumah ini. Ceritanya sangat mengerikan juga sih. Dan mudah-mudahan itu gak terjadi ya sama gue. Kan gak lucu kalau gue sampai Jakarta tiba-tiba muka gue pada biru. Oke, kita lanjut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah ada seseorang di sini? Maksud saya, apakah kalian ada di sini? Ayo, jika kalian memang ada di sini, tunjukkan eksistensi kalian. Oh iya, teman-teman, waktu anak dari pemilik rumah ini mengadakan ulang tahun di sini, itu pada siang hari ya, teman-teman. Pada siang hari,
dan itu juga sudah lama sekali. Ini tampak bagian depannya. Ada batu. Dan ini gue yakin kalau gue eksplor pada malam hari, ini sangat luar biasa interaksinya. Mantap. Kita kembali lagi ke ruangan belakang. Aja udah horor kayak gini. Nah ini gue keluar ya. Ini ada bangunan di belakang rumah. Sepertinya kayak dapur ya. Ada sebuah hordeng di sini. Dan gonggongan anjing kecil ya di luar. Ini bak mandinya. Ada halo, assalamualaikum. Oke deh, kita lanjut keluar aja ya. Baiklah teman-teman, itulah penelusuran saya di siang ini di sebuah rumah yang bertekstur Belanda. Jika kalian suka, silakan subscribe dan jangan lupa tinggalkan komen kalian di kolom komentar. Saya Yudi HCR, undur diri. Bye.